Salam sejahtera Malaysia. Berita hari ini, bantuan miskin Tegar 2021, semakan golongan kategori bujang isi rumah. Bantuan miskin Tegar 2021, semakan golongan orang susah kategori bujang dan isi rumah keluarga mengikut pendapatan garis kemiskinan PGK di Malaysia di bawah pemuli. Berapa gaji dan pendapatan sebulan untuk layak? Teruskan bersama saya. Berita sebenarnya, banyak golongan dan kategori kumpulan yang terkesan di sebalik bencana COVID-19 di Malaysia, termasuk golongan B40, M40, dan juga T20. Walau bagaimanapun, kumpulan miskin Tegar ini yang terus terhimpit sejak dahulu lagi, sehingga keadaan bertambah terus di era COVID-19 kali ini. Golongan isi rumah, keluarga, dan bujang miskin Tegar ada di setiap negeri di Malaysia, baik di negeri Sabah, Sarawak, Perlis, Pulau Pinang, Kedah, Perak, Terengganu, Kelantan, Johor, Pahang, Selangor, Melaka, Putrajaya, Negeri Sembilan, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, dan Labuan. Mereka antara yang terus diberikan perhatian apabila bantuan kerajaan yang terbaru di bawah skim program pemulih baru-baru. Semakan status bantuan miskin Tegar 2021. Jika Anda ingin memohon cara mohon bantuan miskin Tegar ini, kami nasihatkan Anda untuk daftar atau individu yang Anda ingin bantu ke dalam sistem pengkalan data, JKM dan juga IKASI. Cara daftar IKASI online. Ini karena kebanyakan bantuan kerajaan sekarang untuk miskin Tegar adalah berpandukan dari sistem pengkalan data, JKM dan juga portal pembasmian kemiskinan IKASI. Siapakah yang berada dalam golongan dan kumpulan miskin Tegar? Maksud golongan rentan adalah kumpulan kategori yang sangat terdedah kepada risiko di Malaysia, baik keselamatan, kesehatan, dan kemiskinan di Malaysia. Antara maksud golongan yang berada dalam kategori miskin Tegar adalah gelandangan, pengemis tepi jalan, ataupun kalangan orang susah hidup dalam kemiskinan yang menerima gaji di bawah pendapatan garis kemiskinan PGK, yaitu RM2,208 sebulan. Jika Anda terdiri daripada golongan dan kategori bujang, turut menerima gaji dan pendapatan di bawah pendapatan garis kemiskinan, Anda juga dikenali dengan miskin Tegar bujang. Senarai bantuan orang susah di Malaysia, bantuan khas COVID-19 BKC adalah bantuan terbaru dan terkini dari Kerajaan Malaysia untuk miskin Tegar di Malaysia. Cara mohon mudah saja, boleh rujuk info di jadwal di sini. Bulan Ogos 2021, isi rumah akan menerima RM500, bujang akan menerima RM200. Bulan November, isi rumah akan menerima RM500, bujang akan menerima RM300. Dan bulan Desember, isi rumah akan menerima RM300, manakala bujang tidak ada.